Kitab suci Al-Quranul Karim perlu dipelihara sebaiknya untuk kemaslahatan generasi akan datang. Walaupun bagi sesetengah pihak ia hanyalah helaian kertas, namun kesedaran berkenaan nilai di sebalik tulisan ayat dan maksud pembawakannya itu harus diperluas agar kalam Allah itu dihormati setiap individu tidak mengira agama. Wartawan JAKIM Fadlina Izhar ada laporannya. Sejak diturunkan kira-kira 1413 tahun dahulu, Al-Quran menjadi kitab panduan hidup manusia dan rujukan utama umat Islam di samping sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penurunan Al-Quran juga sebagai bukti ketinggian dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Justeru, ia menjadi kitab suci yang wajib dipelihara sebaiknya. Di Malaysia, bukti sejarah penyalinan Al-Quran dari abad pertama telah disimpan dan dibaik pulih di Museum Kesenian Islam. Kalau kita lihat di museum ini, kita dapat kecantikan Al-Quran-Quran yang ada dalam koleksi museum ini. Tengok ragam hias dia dibuat daripada hiasan emas, tulisan dia pun cantik, skrip yang dihasilkan dia pun menarik. Jadi itu melambangkan Al-Quran ini disanjung tinggi antara kitab ataupun manuskrip yang dianggap paling tertinggilah dalam ajaran Islam. Kami terus mengenekahkan mushaf-mushaf Quran yang nadir, yang cantik dan juga yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi supaya untuk generasi akan datang dia terus dihargai. Museum ini mempunyai lebih 6,000 koleksi artifak mushaf dari 16 dinasti seluruh dunia. Setiap mushaf Quran yang diterima akan melalui proses penjagaan rapi demi mengekalkan sifat asal sejarah pada mushaf tersebut. Ianya perlu melalui proses double cleansing, iaitu konservator kertas perlu mengeluarkan habuk yang terdapat di dalam mushaf. Cabaran dia sangat rapuh secara jujurnya dan kita perlukan pengendalian yang sangat rapi dan juga kita perlukan minimal intervention, iaitu pengendalian yang kurang supaya kita tidak merosakkan lagi objek tersebut. Di sini memang kami semua terlatih untuk pegang dan kendalikan objek tersebut. Penurunan wahyu yang terakhir iaitu Al-Quranul Karim merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk ciptaannya agar mereka mempunyai panduan dan neraca yang terbaik dalam mengatur kehidupan. Meskipun pelbagai insiden yang terlihat ini menceroboh kesucian kitab agung ini, kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa sedia mempertahankan ketinggian Al-Quran dan ajarannya. Salam Nuzul Al-Quran, Fadlina Izhar, laporan JAKIM untuk RTM.